masih di channel saya, Barokah Elektronik. Sekarang saya mempunyai pasien satu, yakni 3 LED dengan merek Toshiba, yang rusaknya karena mati kalau dicelokin jepret. Langsung saja kita buka, karena saya sudah buka ini yang membuat rusak. Kita langsung servis dalamnya. Sering kalau ini biasanya rusak bagian transistornya. Ini transistor yang ini. Oke. Kita ganti. Oke. Lo. Kita lepas bagian transistornya. Yang ini kita lepas. Oke. Kita solder. Kita panasin dulu biar mudah untuk dicabut. Ini. Bagian di sini ya. Jangan lupa. Ini bagian kalau kayak gini sering sekali rusak. Sering. Kalau seandainya tidak ada yang sama di daerah-daerah kalian, bisa aja langsung dengan dirombak dengan kacun, itu boleh. Tapi kalau di sini kayaknya untuk daerah kawasan Patimun itu sulit. Seandainya ada, itu banyak yang KW. Jadi mungkin saya rombak pakai gacun. Oke. Lanjut. Teluk. Sekarang udah dilepas solderannya, kita tinggal lepas. Lepas ini bagian yang ini, jangan lupa. Ini penyakit ini sering sekali. Akibatnya mati dan dicolokan itu pasti jepret pelenya. Yang ini ya. Yang ini. Pakai tiga yang di sini. Oke. Kita rubah pakai gacun, colokin dulu apakah listriknya jepret atau tidak. Kita coba, kita lihat dari sini. Coba ini. Lihat. Kita masukin sini kamera menung lagi. Masukin sini. Masuk, kita coba apakah jepret atau tidak. Oh, ternyata tidak. Berarti ini benar-benar rusak. Loh. Ya mas, pokoknya cuman dengan ini karena nangkanya kayak angel pelosok jadi B ini diganti karo kie. Oke, kacun sing 29 in. Oke, kita buka. Harganya juga murah, hanya kisaran 30.000. dibandingkan mencari ini kudu mengkota larang biayane. 1, 2, 3 nih. Wih. Ya langsung tak buka. Iki rupane. Jadi rupane kayak ngene. Anggar kie dibuang. Kie dibuang. Sing diarah plus karo min. Potong siki. Tak tugel. Sing kita tugel. Ben aman. Sing dinggo sing kita mendekat. Ambil ke posisi yang tadi, tapi yang tengah tuh, yang tengah ini. Oke, ini tengah kita masukkan. Dewek gawe bolongan di sini, ben bisa mlebu. Nah, yuk pasang ini. No setting, langsung baik. Nang mewong biasa baik karena kita termasuk bengkel singgis. Ya lumayan pengalaman nang bidangnya kayaknya. Oke. Pen penak di way tinol gisip. Kita masukkan. Sekarang mulai memasang gacun. Dan ini untuk menyambung ke sini. Pakai kabel apa pakai uli. Yang penting kabel. Nah, habis kayaknya langsung tak solder. Ini bagian plus, bagian ini si jimaning. Oke, bagian min kita kupas dulu pucuknya sedikit keras karena sulit.
kita pancing dengan pilon. Setelah udah dikasih pilon, langsung kita kasih di bagian min ke elko biar mudah carinya. Kita pancing lagi dengan pilon biar raket. Setelah sudah, langsung di tempelkan. Next wish, tinggal kita rakit bagian kacunya. Jangan lupa ini ya, kemen ponana watase kanon jotang laborak tadi ya, aneh-aneh dia nanti ini barang dia dibuang sampai mati langsung baik di cap lalen gini. Nah pas apen terus di baut tuke si mau. Nah dia di baut lalu sekarang udah dibaut, lalu kita praktekkan. Ini jangan lupa dibaut dulu, dibaut kisit ben ora mayu-mayu. Oke, lepek nang-nang. Terus kolet simpas kolet-kolet simau pasang cak lalen. Ikuti terus di YouTube aku, karena jangan lupa komen biar saya bisa terus membuat channel dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan. Terus dia ceritanya Mbak Zaki wis disambung gisit. Sambung gisit. Sing ya, harap dibikinin banyu enggak mau. Lah, teh manis ya ya. Ya. Udah lama di sini. Oke. Acak lalen plus set facing kuning. Kuning sambungna ring plus. Plus nangkene ki abang. Sambungna nah si ireng ketemu ireng. Oke, aku seduluran lik, ayo ada gawe bunga wong. Oke, nah wis main aman di isolasi gisit. Isolasi cepet-cepet mengirit. Naik bis aman, tinggal di lem. Ew, lemnya kayak nggak gue lem bakar sing kena di solder tur di templek. Nah jadi orang nggak boleh sih mangel-angel nggak gue lem solder kayak lem bakar. Karena anu orang gawa sing tembak-tembak aneh kayak jadi ya harus solder baik. Ayo cara cepet atau ke rumah jadi ya alat seadanya pun jadi. Terus dioles-oles ben esi kaket, langsung ditempel lah. Oke. Okay. Okay. Yo. Hasilnya kayak gini.
Terus biar rapih kita bakar juga biar enggak konslet juga. Mungkin kabel ke NCB-nya. Ini aja. Ya. Sudah itu kita pasang. Dan ini wis kayane dikenceng kenceng ape tak tutupe nanyo ben kena boti jeje ngono. Lho wis ditutup, tinggal kita boti ini satu aja dulu ben kok nek wis jelas urip tembe tak boot kabeh. Kita coba ya, kita masukkan cek. Gimana ceknya mas? Oh ceknya, oh ini cek. Itu airnya? Suun cek, terus kita colokin apakah nyala apa enggak. Oke, 1, 2, 3 diawali dengan lampu. Oh ternyata nyala. Apakah bisa nyala TV-nya? Oh, nyala, siap. Jadi, jangan lupa kalau hanya sekedar konslet, kita ganti dengan kacun kalau kita jauh dari kota. Salam dari Barokah Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.